Ini dia untuk mainboard dari ini sudah Gigabyte. dipasang. Sudah dipasang semuanya. Colokannya seperti ini semua. Untuk membeli produk ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya, nanti saya sertakan linknya. Ini prosesornya cek kinclong nih, Cek kinclong, cek apik kayaknya. untuk memasang sebuah komputer itu yang pertama ini kita pasang dulu fan-nya ya. Caranya seperti ini, kita masukkan di bolongannya ini, Diencepkan ya. Ini dipencet dipencet sampai maklek. Nah, udah klik. yang mana? Nah, Gitu mudah ya teman-teman. Yang penting pas sama bolongannya. yang mana? Es. Nah, ini es bakoh ini. Nah, kalau sudah terpasang diangkat-angkat tidak jatuh. Terus ini ada CPU fan. Nah, ini kita colokkan ke sini. Itu ya, cukup simpel. 1 jutaan udah dapet fan, mainboard, sama prosesornya tadi di dalam. Udah ada bonus back panel sama kabel SATA. Oke, setelah tadi kita unboxing mainboard dan kita pasang prosesornya, sekarang ini kita unboxing apa lagi mas? Casing untuk PC. Kita pakai case Nlight jarinya seri EN200. Yo, harga cukup 350. Udah dapat casing yang udah bonus. Di sini udah bonus anu ya teman-teman. Fan sama power supply-nya. Tapi nanti kita tidak pakai power supply tersebut karena kita udah ada. Biasanya, nah ini dia warnanya putih ya teman-teman. Ini ada dua pilihan warna sebenarnya, tapi kita pilih yang putih sama hitam karena di sini saya seneng sama desainnya, cukup simpel, kecil buat ditaruh di kos-kosan. Udah enak sing gede kan? Tidak ada. Pilih ini Nlight 200. Di sini udah bonus sama PSU nya tapi nanti kita bongkar, tidak dipasang. Yang mau beli silahkan dijual. Ini dijual sama fannya di sini. Ini enggak kelihatan ya teman-teman, fannya di sini. Iya. Ini ada dua colokan USB. USB sama buat sound ya kayaknya. Sama ini ada tombol powernya di sini. Buka ya teman-teman, buat lihat dalamnya casing bagaimana. Nah ini. Ini PSU-nya 300 watt. 300 watt. Terus sama kabel-kabelnya, di sini juga udah dapat kabel power, kemudian tancepan-tancepan buat USB dan sebagainya, fan. Sudah ada bautnya juga ini. Sudah ada bautnya di sini, sudah plus baut buat masang-masang yang lainnya. Oke, kali ini kita akan mengunboxing sebuah power supply unit. Ini 500 watt, mereknya Cyclone. Ini saya beli second, harganya piro ndek nggih? 300 ribuan. Dan seperti ini bentuknya. Dan ini kipasnya ada di bawah besar. Nanti ini akan kita pakai untuk merakit sebuah komputer dengan spesifikasi yang bisa untuk editing video ya.
Jadi ini power supply-nya 500 watt pure power. Ini 500 watt-nya beneran 500 ya. Kemudian ini motherboard-nya Gigabyte H81, kemudian prosesornya Core i7 generasi keempat. Ini semua second ya. Nanti kita akan merakitnya. Kemudian ini adalah SSD mereknya Colorful. Kenapa saya beli ini? Karena ini sudah terbukti, saya sudah menggunakannya sebelumnya. Dan ini dapat golden, tiket golden ya. Ini 256, ini harganya sekitar berapa kemarin? 300 ribuan. Ya ada. Kira-kira enak. Nanti saya tulis di sini ya untuk harga pastinya. Kemudian ini casingnya tadi. Nah, ini casingnya ini dari Enlight. Ini harganya 350.000, sudah ada power supply-nya. Namun power supply di sini tidak akan saya pakai, ini saya lepas ya. Ini kita lepaskan. Barangkali teman-teman ada yang mau butuh power supply, ini baru. Saya jual murah aja. Yang pengen silahkan komen di bawah. Ini tak jual separone iki wae. Ini kan 350 lah, iki separone. Bonus fun. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Aduh. Sama yang mau dapat tiket golden ini silahkan komen di bawah. Jadi nanti ini untuk merakit sebuah komputer untuk editing ini, ragatnya itu enggak sampai 5 juta ya. Sampai enggak sampai. Tapi seperti komputer harga berapa Mas ini? Ya kalau beli baru 15 jutaan ini. 15 juta. Jadi harganya itu 3 kali lipatnya kalau beli baru. Yang baru cuma casingnya aja ya. Sama SSD. Sama SSD-nya itu baru. Karena SSD second itu enggak ada yang jual. Nah, ini sudah saya lepas. Kemudian oh iya unboxing anu sik, VGA-ne. Nah, ini VGA-ne. Sebenarnya VGA-ne ini keduren ya. Harusnya kemarin saya sarankan yang punya ini untuk suruh beli RX580 malah berinya RTX. Ini jadi nambang tuyul ya. Jadi sangar tenan iki. Ini RTX piro iki? 2060. 2060 ini harganya 2 jutaan ya. 2 jutaan. 2 jutaan. Sebenarnya kemarin saya rekomendasikan untuk RX580 harganya itu cuma 1 jutaan, tapi dia malah membeli iki. Ya wis ora apa-apa. Malah beneran. Ya langsung saja. Oke, langsung saja kita pasang. Ini kita pasang ini terlebih dahulu ya. Handphone-nya dulu ya. Handphone-nya pasangnya di sini. Jangan lupa back panelnya tadi mana? Pasang di. Ini back panelnya ini dipasang di belakang sini. Di sini ya teman-teman. Pasangnya. Jadi back panel dulu. Fungsi back panel ini ya, biar tidak ada tikus masuk. Kemudian setelah itu kita masukkan mainboardnya. Ini dipaske. Nah, ini ada baut-bautnya, ini kita baut. Jadi kita pasang VGA-nya dulu ya.
ada. Dan untuk tempat SSD-nya sini ya. Ini kita lepaskan dulu bautnya. Ini kita paskan ke bolongannya ini ya. Nah, ini udah bakoh. Udah bakoh ini. Selanjutnya kita pasang lagi. Nah, ini sudah terpasang semuanya ya, teman-teman. Kurang PSU-nya aja. Sekarang kita pasang endingnya kok ini. Jadi kita bandingkan ya. Ini abot ya, ini enting. Kualitasnya bagus ini sama itu. Enting, teman-teman. Ringan. Kalau saking ini entingnya, saking entingnya jadi enting. Kalau ini berat. Jadi barang mahal itu beratnya. Termasuk uangnya. Uangnya juga tinggi. Nah, kemudian kita skrup ini semua. Oke, ini power supply sudah terpasang dan terlihat neretel ya guys. Ini sebenarnya casingnya ini kurang gede, tapi juga popo tank neretel, kurang remnya. Masangnya jangan kualik ya. Nah, yang benar masangnya seperti di video ini. Yang seperti ini kuningnya bagian atas. Kuning ini 12 volt. Nanti kita rapikan ya. Nanti dulu aja. Yang penting biar terpasang dulu. Yang penting dipasang sih. Nah, ini untuk SSD-nya ini. Ini 24 pin kita pasang di sini. Selanjutnya ini kita pasang di SSD-nya. Ini bebas kalian pasang di mana terserah. Sama saja. Sama saja. Dan kita pasang di ini dulu. Kita cari kabel SATA powernya. Nah, ini ada banyak sekali. Udah geseng iki wae. Nah, ini. Ini masukkan sini. Kemudian ini sini. Nah, ini SATA sudah terpasang. Kemudian ini 8 pin. Kita cari ya. Nah, seperti ini. Ini sudah terpasang semuanya. Tinggal remnya saja ya. Kami siji. Jiwa. Ngetes. Kemudian kita akan tes di PC. Mini jadi tidak memakan tempat. Loh, nih perbandingannya teman-teman. Ini nanti tidak memakan ini. Tempat. Sebelum mengetes, baca bismillah dulu ya. Takutnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak bismillah, jeblok teman-teman. Ditancapkan VGA-ne. Terus ditidupkan. Ditombol.
tas iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala, guys. Tapi kita lihat di sini dulu. Nih, nyala ini, guys. Ini kipasnya mubeng ya. Tapi kok gak di sebelah ini gini? Lagi aneh ya. Oh, ini. Nah, bisa, guys. Oke ya. Langsung bisa ya. Membuktikan kalau ini sudah benar. Ini pemasangan sudah benar. Ini tampilan sudah ada. Tapi ini belum ada apa-apanya, jadi nggak bisa apa-apa. Maka kita install Windows-nya. Ini adalah tampilan BIOS Gigabyte 81. Dan ini harddisk-nya atau SSD-nya sudah terdeteksi ya. Ini Colorful SL500 256 GB, jadi sudah sempurna. Oke, kali ini kita akan menginstal Windows untuk mengetes yaitu SSD Colorful SL500 256 GB yang sudah kita beli tadi. Coba kita tes untuk menginstal ulang Windows itu dibutuhkan waktu berapa menit ya. Iya, kita sudah masuk ke proses install Windows 10. Install now. Kita tes nanti berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk proses copying. Ini saya pilih yang Windows 10 Pro ya, karena ini banyak fiturnya. Accept, next. Pilih yang bawah. Nah, ini adalah SSD-nya. New partition, apply, okay. Next. Nah, ini proses copying. Nanti kira-kira dibutuhkan waktu berapa menit? Nah, ini PC yang sudah kita rakit tadi, ini untuk video editing ya. Dan ini sudah kita install Windows. Nah, spesifikasinya tertera di sini, Core i7 untuk prosesor 4790. Kemudian RAM-nya ini 8 GB, nanti akan ditambah 8 GB lagi, jadinya 16 GB. Kemudian SSD-nya itu 256 dan sudah berjalan sempurna. Ini tinggal kita install driver VGA-nya ya. VGA-nya ini RTX 2060 Super 8 GB DDR6 256 bit. Ini sudah ampuh sekali untuk proses rendering video. Dan ini terlihat nercel karena casingnya ini kurang besar sebenarnya, tapi masih bisa masuk.